7 bulan lalu, Mat Nasir Mat Syarif, 42 tahun, memohon bantuan untuk membaiki rumah pusaka yang semakin uzur dan menjadi tempat berteduh bersama keluarga. Bagaimanapun, apa yang diterima jauh lebih baik apabila mendapat sebuah rumah selesa dengan 3 bilik tidur untuk didiami dengan isteri dan 3 anak berusia antara 5 hingga 13 tahun. Paling istimewa, kunci diterima daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam majlis penyerahan rumah kasih insan di Tasik Gelugur pada Sabtu. Kediaman itu diberi percuma sebagai inisiatif kerajaan menyediakan kediaman selesa kepada golongan rakyat kategori miskin dan miskin tegar. Mat Nasir dari Kampung Tok Peduli Sini dan bekerja sebagai pembantu tukang masak berkata, rumah diterima itu amat besar maknanya buat mereka. Beliau berkata demikian ketika tim ini di Tasik Gelugur pada Sabtu. Rumah kasih insan berkeluasan 660 kaki persegi dengan 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur serta bilik air, membabitkan kos pembinaan RM75,000 seunit. Inilah rumah lama saya dan ini rumah yang terbaru saya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ICU, Bikasih dan Kerajaan Negeri telah memberi sumbangan kos bilik rumah. Saya amat-amat gembira dengan kehadiran Perdana Menteri Malaysia kita. Tak pernah lagi sejarah dalam hidup saya lah. Kali pertama, Perdana Menteri main.